Assalamualaikum. Armada dan Donita, luar biasa ya. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Big Brother Indonesia bersama Simpati Malam Deportasi. Ya, seperti sudah kita ketahui, ada tiga housemates yang namanya masuk ke dalam nominasi deportasi malam hari ini. Mereka adalah Maurice, Lutfi, dan Jane. Nah, bagaimana nama mereka bisa masuk ke nominasi deportasi? Kita lihat tayangan yang berikut ini. Housemate. Saatnya nominasi deportasi. Nominasi kalau kamu tinggal di Malaysia, aku masih punya tempat kosong. Aku mau isiin tempat. Mungkin aku pilih Lutfi. Yang pertama itu Jen, ya yang kedua masih harus milih Patra. Iya, saya menyebutkan Derek dan Jen. Akhirnya saya harus merelakan menominasikan Renata dan juga Jane. Saya tetap memilih Bang Derek untuk keluar dari rumah Big Brother. Maurice. Kedua, Renata. Rene dan Jenny. Yang pertama Renata. Satu lagi mungkin Maurice. Yang satunya Kak Jenny. Yang satunya lagi, aku pilih beli Derek. Yang pertama Rene, yang kedua Jen. Nominasi deportasi adalah siapa housemate yang akan kamu keluarkan dari nominasi deportasi minggu ini. Renata. Sekarang pilih satu housemate yang akan menggantikan Rene untuk menjadi nominasi deportasi minggu ini. Maurice. Ya, itulah tadi tiga nama yang sudah masuk nominasi deportasi untuk minggu ini. Ada Maurice, Lutfi, dan Jane ya. Dan sekarang kita akan terhubung dengan rumah Big Brother. Saya mohon ya untuk para penonton yang ada di studio untuk tidak mengeluarkan suara apapun, untuk diam sejenak selama kami berkomunikasi dengan rumah Big Brother. Baik, kita akan langsung menghubungi rumah Big Brother. Selamat malam housemates. Malam. Apa kabar semuanya? Baik. Keren banget Derek pakai baju batik. Semuanya pakai batik nih. Wah, kita tersaingi Indra. Iya, kayaknya mereka lebih kece dari kita lebih nih. Lebih kece jauh. Iya. Semuanya sehat ya? Sehat. Oke. Okay. Maurice, Jane, dan Lutfi boleh duduk di tengah-tengah.
karena kalian bertiga. Sudah ya, sudah. Oh, sudah di situ. Oke, siap. Kalau begitu saya mau ngobrol sedikit dulu sama Lutfi, boleh ya? Malam Lutfi. Malam Mas. Ini sudah kesekian kalinya kamu masuk ke dalam nominasi deportasi. Dan kesekian kalinya juga kamu selamat. Kira-kira malam hari ini bagaimana perasaan kamu? Selamat? Aku semua pasrahkan sama Tuhan aja. Semuanya segala sesuatu aku serahkan sama Tuhan. Kalau sampai keluar malam hari ini dan harus dideportasi, siapa kira-kira satu housemate yang akan paling kamu kangenin di rumah Big Brother, Lutfi? Ada Morris. Morris. Morris ya? Morris ya. Oke. Sekarang saya akan mengumumkan satu nama di antara kalian bertiga yang selamat dan masih bisa bertahan dalam rumah Big Brother. Ya, sekali lagi ingat, yang akan saya umumkan namanya adalah yang selamat dan tidak dideportasi malam hari ini. Dan housemate yang selamat malam hari ini adalah Selamat Lutfi, Anda masih bisa bertahan di dalam rumah Big Brother. Iya. Dan yang harus terdeportasi dari rumah Big Brother untuk malam hari ini adalah lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Big Brother Indonesia bersama Simpati Malam Deportasi.